Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merujuk pada berbagai jenis kehidupan dan interaksi mereka di alam. Keanekaragaman hayati mencakup semua spesies tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme yang hidup di planet ini, serta keanekaragaman genetik yang membedakan satu spesies dari spesies lainnya. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem di seluruh dunia. Keberadaan dan keanekaragaman spesies memberikan berbagai manfaat yang tak ternilai, termasuk pangan, obat-obatan, bahan bakar, sumber daya alam, dan banyak lagi. Namun, keanekaragaman hayati saat ini mengalami ancaman yang serius, seperti perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan kegiatan manusia lainnya. Jutaan spesies diketahui telah punah atau terancam punah karena aktivitas manusia. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat memicu kerusakan ekosistem yang luas, dan bahkan berdampak pada kesehatan manusia dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dengan cara mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan, memperkuat sistem konservasi dan restorasi, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keanekaragaman hayati. Hal ini akan membantu menjaga ekosistem yang sehat dan produktif bagi manusia dan makhluk hidup lainnya di seluruh dunia.